Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saya akan memberikan tutorial CCP lagi dengan lagu DJ Salah Apa Aku versi remixnya. Kemarin kan versi slownya. Jadi ini maaf ya, aku rekamnya lumayan telat. Jadi kalian tahu kan transisi kayak gini yang naik turun-naik turun. Ini aku pakai 5 foto transisi yang ini. Pakai 5 foto, itu fotonya dikasih custom transisi, kursornya depan dibesarin, circular out tambah custom transisi dibesarin, kursornya di belakang dibesarin, terus circular in sampai 5 foto, terus ya, durasinya dikecilin, terus di save, terus ditambah kecepatannya jadi 4 kali. Jadi ini hasil videonya. Kalian copy sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi videonya semua tuh ada 4 nih, ada 4, ada 5. Terus video yang ini, yang barusan ini, kalian tangan copy, terus kecepatannya kasih 2 kali, kasih 2 kali, terus copy sebanyak 1 kali. Nah, terus kalian tahu transisi yang ini, yang foto, satu foto dikasih custom transisi, kursornya dikasih, maksudnya transisinya itu dipulin, baru kursornya di depan, dibesarin, terus kasih circular out. Jadi hasilnya gini. Ini tambah satu foto kan, ini tuh maaf tadi kepotong. Jadi ini tuh kasih 3 transisi. BTW ini ya, tadi kecepatannya kan ini udah di save, ini 5 foto juga kayak tadi, kayak foto yang tadi transisinya itu kan udah saya aku jelasin, kalian dari save ini terus kecepatannya tambah 4 kali, terus ditambah di sini kecepatannya di 3 kali. Jadi kalau ditambahin itu semua itu hasilnya kecepatannya jadi 7 kali. Nah, ini itu aku tambahin satu foto. Tapi nggak mirror. Ini fotonya tuh gini, kursornya tadi di depan dikecilin, terus ini tuh circular out, baru ini yang ini dibesarin, kursornya di belakang dibesarin, baru circular in, circular out juga. Nah, ini dikecilin lagi kayak pas semula, kasih circular in. Nah, di fotonya di bagian sini. Habis itu ini tuh transisinya gini, yang dua gitu belah, ini satu ke bawah, ini satu ke atas ini. Nah, ini aku kasih kursornya di depan, ini kan ini tuh di zoom, bor diputar ke keduanya. Kalau ini transisinya gini, tuh, ngerti cara buatnya kan? Ini di depan nih, kasih elastis. Terus kalau ini kayak gini, kasih circular in. Nah, gitu. Habis itu kita pergi kembali ke new movie. Kita sampaikan foto mirror lagi. Habis itu kalian putar terusin kayak transisi kemarin. Terus out, terus di save. Nah, gini. Habis itu kalian tambahin video tadi yang baru di save. Ini kan nanti kan dipotong pas pergantian fotonya. Jadi aku biar ini jadi gini. Jadi dipotong itu di sini.
Terus ini foto yang di atas itu dihapus aja. Ini ingat di duplikat, baru taruh di bawah. Sebelah ini juga di duplikat. Ini dikasih left in, kursornya di belakang. Ini kita kasih circular in. Ini juga dikasih left in, kursornya di depan, kita kasih circular out. Baru ini kasih right out, kursornya di belakang, kasih circular in, kasih right out juga, kursornya di depan, circular out. Jadi hasilnya gini. Kayak biasa, habis itu kalian save. Nah, habis itu keluar, pergi ke file tadi. Itu lama banget lagi openingnya. Kalian bisa skip aja biar nggak terlalu lama. Kalau udah, kalian tambahin video yang baru tadi. Terus di zoom, tambahin custom transisi. Dikecilin, ini tuh kursornya kayak ditarik ke belakang dikit aja. Nah, kursornya di depan dikecilin gini. Ini dikeginin. Terus kasih circular out. Terus tambah custom transisi lagi. Diputar, diputarnya ke kanan. Terus digeser juga nih, terus kayak circular in, baru tarik lagi nih, baru kecepatannya kita kasih sebanyak 2 kali. Jadi gitu. Terus keluar lagi, masuk ke file yang tadi. Baru tambahin 2 foto baru lagi. Nggak bawa fotonya terulang-ulang. Maaf. Maksudnya tambahin 3 lah. Ini. Putar ke ini. Ini. Terus in. Keluar in. Terus ini. Dan dipulihin kursornya di depan. Out. Baru ini juga diputar lagi, ini lagi. Terus in. Circular in, terus ini ditambahin. Putarnya yang ini. Circular out. Ini. Kalian save aja. Ini kalian bisa skip. Maaf kalau berisik, karena ini aku buat itu langsung. Ntar ya. Nah, kalau udah, kalian tuh hapus aja ini semuanya, transisinya. Kursornya dipulin, terus ditarik ke bawah. Nih. Maaf. Salah. Nih. Nah. Terus in.
Ini kursornya jangan sampai dipulihin, ini dibagi dua lah. Aduh. Nah, ini terutama custom transisi. Terus ini gini, lewatin aja lah, aku nggak ngerti cara jelasinnya gimana. Terus kalian tambahin video yang baru di save tadi tuh, terus kalian potong sini. Nah, jadi tasnya di sini gini. Nah, kalian save, kalian bisa skip dulu. Maaf kalau lumayan berisik. Terus kalian kembali ke filenya. Nih. Nih. Habis itu tambah video yang baru save tadi tuh di zoom. Nah, ini diputar gini ke kiri, kanan ke kiri, nggak tahu lah, baru digeser ke sini, baru kasih circular out. Ingat kursornya di belakang. Terus tambah custom transisi, kasih kepul ke belakang gini, terus kursornya di belakang, kalian naikin ke atas. Jangan gini, kalian kecilin, kecilin, terus kasih circular in. Seperti tadi, kecepatannya ditambah dua kali. Nah, gini, terus tambahin copy aja. Copy aja. Tambah aja. Bentar ya, aku nge-review dulu. Salah, maaf. Jadi ini kalian tukar aja nih. Tadi itu di sini. Mana tadi? Nah, jadi gini. Ini yang ditambahin di sini. Mungkin lagunya aku kayak pas daya kalau potong di situ. Kita nanti buat transisi lagi, tapi ini kita di bawah foto ini kita tambahin teks. Teksnya itu kita tulisannya you ready, you ready, kayak tanda seru. Dan baru kalian ganti tulisannya, terserah kalian mau tulisannya kayak apa. Kalau aku tulisannya
Pakai ini aja. Terus kalian gedein sedikit lah. Kira-kira sampai 60. Nah, gini. Out. Nah, digedein. In. Baru ini dipotong di sini nih. Nih. Nah, terus tulisannya lagi, tambah tulisannya lagi, terus ini tuh let me go. Terus ini dikecilin kursornya di belakang gitu, terus ke circular in, terus dipotong pas foto terakhir foto ini. Jadi kita nge-review. Jadi kita keluar. Tapi tadi itu terserah kalian mau kasih tulisan atau enggak. Kalau kasih aja biar tambah bagus itu. Terus ini aku tambahin 2 foto baru. Bentar, kalian juga duplikat. Ini duplikat, ini juga duplikat. Ini kasih efek ini nih, saturationnya jadi 0 kayak kemarin. Ini juga saturationnya jadi 0. Terus ini dipotong di pas ini nih. Ini dipotong di ntar pasin. Nah gini. Ini juga satunya dipotong. Kalian gedein sedikit, kira-kira segini. Ini juga digedein sedikit, kira-kira segini. Ini kalian tambahin custom transisi di pulin, terus kalian putar putar gini, terus kasih circular in, terus ini juga dikasih custom transisi diputarnya kayak gini. Circular out, terus dikecilin. Nah ini kalian tambahin custom transisi dipulin, baru kasih efek, baru brightness kasih sampai 100, terus kasih circular in. Ini juga tambahin custom transisi ini, kasih brightness-nya sampai 100 juga, terus circular out, terus durasinya kecilin. Ini dia hasilnya gini. Nah, terus save. Bisa di skip. Mungkin ini transisi terakhir aja, terus kita kembali ke filenya yang tadi. Aduh. Nah, terus ini tambahin video tadi barusan. Nah, dibesarin, keluar out, baru ini dibesarin lagi, keluarin.
baru di copy. Salah, maaf. Jadi kasih cepat sebanyak 2 kali. Terus tadi ini transisi yang awal-awal itu kan di copy lagi, copy, di copy. Yang ini nggak usah, yang ini aja nih. Mungkin sih, nggak tahu juga. Tapi kita nge-review aja dulu. Maaf. Nah, gini. Aku ngeliat kalau misalnya pas di belakang, nanti kita kasih foto aja untuk terakhirnya. Ini terserah kalian mau ada tulisannya atau enggak. Terus kalian tambahin foto untuk terakhirnya. Nih, foto ini di zoom. Terus kalian kasih ini dibesarin. Kursornya di depannya dibesarin, terus di circular out. Terus ini kasih fade out. Terus kalian pencet lagunya, musik ini. Terus habis ini, yang dipotong. Nah, cukup sekian tutorialnya. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG aku. Linknya ada di description box. Jadi, see you. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.